Ya Bu, udah siap Bu, mangga disilakan Bu, dimulai Bu, mangga, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'di. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita pada saat ini bisa berkumpul meskipun kita berkumpul tidak dalam suatu haplah, tetapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita bahwa hari ini kita akan mulai beraktivitas, membakar semangat kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi esok hari. Alhamdulillah di hari yang ke-27 ya Pak? 20 berapa sekarang? 23. Puasanya udah nggak terhitung saking aduh gimana tidak tahu hari ini. Semuanya hari Minggu aja sekarang. Tahunya hari Minggu aja, tidak ada perbedaan hari Senin, Selasa, iya. Pokoknya hari Minggu semuanya. Betul, Bu. Jadi kita full time di rumah sehingga kita tidak bisa membedakan waktu untuk hari ini. Iya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 hari akhir terakhir ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan pengampunan dari Allah, ibadah-ibadah kita selama ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, tadarus kita dan sebagainya. Mudah-mudahan termasuk pertemuan kita hari ini juga dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun agenda hari ini kita ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terkait promo ya Bu Ratna ya, terkait promo 2020, kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita persiapkan menjelang pasca pandemi, mungkin terutama selama pandemi berlangsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang harus kita persiapkan setelah selesai nanti pandemi sehingga kita tidak mati gaya meskipun tetap di rumah saja. Sehingga omset kita juga tetap berjalan dan bertahan dalam berbagai kondisi. Baik kondisi normal terutama ya normal maupun keadaan tidak normal seperti saat ini. Nah, mungkin untuk lebih barokahnya kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Yang tilawah, Bu. Yang ngaji dulu harusnya siapa? Oh, gitu. Siapa yang mau tilawah? Butika tuh ya. Butika aja. Oke, kita buka saja dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Butika mungkin akan persiapkannya. Saya serahkan untuk pembacaan Al-Qur'an kepada Bu Tika. Silakan Bu Tika. Kepada Bu Tika saya persilahkan. Bu Tika? Bu Tika ada? Halo Bu Tika. Kalau tidak ada Bu Tika, Bu Ninti aja. Tidak ada Bu Tika. Kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah saja ya. Ya, mangga. Iya, dibarokati umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan ampun doa ya kan. Shiratal ladzina amin. Untuk selanjutnya mungkin yang akan membawakan memimpin acara ini Pak Didin dulu. Langsung aja Ibu. Oh langsung aja. Iya. Langsung Bu Ratna aja. Iya. Kan langsung materi.
Oh ya, untuk acara selanjutnya kita langsung aja ke acara pokok, yaitu yang pertama tentang promo 2020, sosialisasi promo 2020, kemudian juga tentang membakar semangat nih yang di rumah-rumah di sini, termasuk saya juga nih semangatnya rada melehoi supaya lebih terbakar lagi. Nah ini bagian silakan Bu Ratna untuk supaya bisa kita-kita ini kembali berkobar semangatnya, kemudian omsetnya juga bisa naik ya dari sebelumnya, dan minimalnya bertahan, maksimalnya harus naik lebih melejit. Oke, untuk Bu Ratna, boleh kita, emak kita semua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bersilaturahmi kembali, walaupun memang silaturahminya untuk sementara baru bisa dilakukan melalui online. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayal-ayal dulu ya biar semangat nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Nanti videonya nggak kelihatan tuh. Apanya? Videonya. Ini. Videonya? Kalau tayangan udah muncul nggak tayangannya? Ada. Oh iya. Tayangannya sudah muncul. Enggak, silakan. Iya. Kalau di HP satu seorang-seorang kelihatan ya. Ya. Jadi hanya yang berbicara saja. Ya udah. Ya, kita mulai saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Didin Setiawan yang telah meluangkan waktu untuk memandu kita sehingga pada pagi ini kita bisa melakukan meeting online melalui Webex. Hapunten ya Pak Didin, aduh. Enggak, ya, Abdi silaturahim barengan ke Bapak Pengawas. Sami-sami Bu. Enggak. Yos. Hapunten pisan. Pak Didin, untuk diketahui bersama, Pak Didin Setiawan ini merupakan salah satu mitra dari Pak Ade Ruhyat dari Gunung Halu, Pak Leres, Pak. Iya, mohon, Bandung Barat. Iya. Dari Bandung Gunung Halu Bandung Barat, dan beliau selama ini bertugas menjadi pengawas di MA ya, Pak. Iya, MA Bandung Barat, ya. Semoga kebaikan Pak Didin ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Didin senantiasa sehat ya, Pak. Amin. Amin. Teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa perusahaan dalam menghadapi masa pandemi ini mengeluarkan beberapa promo yang menurut saya ini menarik ya, promo 2020. Nah, ini sebenarnya merupakan revisi dari promo yang sudah dikeluarkan sebelumnya dengan beberapa perbaikan, dan ini sebenarnya lebih mudah untuk diraih oleh kita semua. Mungkin ada yang bertanya, Bu, itu kok ada promo factory tour kan lagi masa pandemi. Kapan perginya? Nah, ini promo factory tour itu kita akan perginya itu nanti setelah masa pandemi itu berakhir, yaitu keberangkatan di tahun 2021. Jadi bukan berarti kita akan pergi di tahun 2020 ini ya. Justru di tahun 2020 ini dari bulan Mei sampai Desember adalah saatnya kita menorehkan prestasi terbaik supaya nanti begitu pandemi selesai kita bisa langsung jalan-jalan untuk melihat bagaimana proses pembuatan produksi produk-produk kita. Nah, ini kita lihat dulu di slide pertama, promo manager 1 bulan, promo M1M. Ini dengan persyaratan yang pertama, agen berkualitas, agen juga Pak, atau ini lagi baru. Ini promo ini ditujukan untuk mitra-mitra kita yang masih yang baru gabung.
Syaratnya mereka memiliki poin grup minimal 3.000 poin dalam satu bulan dengan 6 jalur. Jadi sebaran poinnya itu 6 jalur, per jalurnya itu 200 ya. 200 poin dan maksimum 600. Jadi ini untuk mereka kita yang memang halo, berata? Ini sinyal mungkin. Halo, berata? Bu Nenty? Halo? Ya. Beratna, ya, Beratna. Suaranya nggak ada. Silakan Beratna. Iya. Sinyal. Ya, silakan Beratna. Sinyal. Halo. Ya, sinyal saya ini agak low. Pak Dini bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Slide 3 ya. Iya. Slide 3. Ya, yang lain bagaimana bisa mendengar? Jelas, bisa, Bu. Jelas. Jelas, jelas, Bu. Jelas ya. Lanjut, Bu. Ya, slide 3. Nah, untuk mitra yang bisa menjadi manajer 1 bulan dengan 3.000 poin grup, maka mendapatkan cash reward 50%. Ini sebenarnya sudah sering kita bahas juga ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini promonya sudah dari 2019. Maka cash reward 50% dari bonus bersih grup. Atau kalau dulu itu pernah kita hitung-hitung, mitra yang menjadi manajer dalam 1 bulan dengan 3.000 poin grup, itu bonusnya sekitar 700 ribuan totalnya selama bulan itu. Jadi lebih besar ya dibandingkan dengan bonus manajer kalau hanya 1.000 poin. Nah, selain dapat cash reward 50% dari bonus bersih grup, juga mendapatkan voucher training SBP. Jadi nanti ketika ada seminar bisnis, seminar SBP, jadi mitra tersebut bisa mendapatkan tiketnya secara gratis. Jadi kan lumayan. Biasanya ketika kita ikut SBP itu tiketnya seharga 200 sampai 300 ribu. Nah, kalau ini karena dia berhasil menjadi manajer dalam 1 bulan dengan 3.000 saja. Ya, selain mendapatkan itunya 50% juga mendapatkan tiket gratis sekali SBP. Oh, yang itu bisa dipahami ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Untuk selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya, udah, Bu. Jadi kan semua keluar. Ya, kalau tadi dari agen biasa menjadi manajer, mendapatkan promonya itu BBG 50% dan free tiket SBP. Nah, kalau sekarang misalkan nih, banyak kan di antara kita mitra yang sudah pangkatnya sudah manajer, tapi misalkan poin grupnya itu masih kurang lah, masih sedikit, masih 2.000 misalkan ya. Nah, ini ada juga promo untuk manajer yang sudah lama atau manajer jadwal ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pangkatnya manajer, kemudian dalam 1 bulan ini misalkan ya, bisa mendapatkan 3.000 poin grup dalam 1 bulan ini dengan minimal 6 jalur, ada dapat promo juga dari perusahaan. Nah, promonya bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu berupa free training SBP. Bisa diklik, Pak. Nah, itu.
Jadi untuk manajer lama jangan khawatir, karena untuk manajer lama pun bisa mendapatkan free training SBP. Dan sebenarnya untuk manajer lama yang dapatkan poin grup 3.000 dalam 1 bulan, ini sebenarnya otomatis nanti bisa mendapatkan promo fitur, karena biasanya yang justru ditunggu-tunggu itu fitur apa SBP. SBP itu sukses bisnis seminar itu. Bu Santi sama Bu Iya Samida sepertinya sinyalnya jelek ya. Bu Tika hadir loh di sini, Bu. Hadir. Hadir Bu Niron, Bu. Malah keluar tadi, belum di-end lagi. Oh iya, sok itu masuk lagi. Nah, yang ditunggu-tunggu sebenarnya promo yang ini nih, HNI Faktoritur. HNI Faktoritur. Halaman selanjutnya. Selama 3 bulan. Belum ya. Yang faktor itu sebentar. Di ini dulu. Saat ketentuan. 3 bulan. Enggak itu. Dilewat aja enggak. Langsung, Bu, langsung naik. Ya. Ya, faktor itu. Soalnya yang paling ditunggu yang ini. Yang faktor itu sebenarnya saya melihat di apa teman-teman banyak sekali di antara teman-teman yang berpotensi untuk menggiurkan. Jadi hanya kurang sedikit-sedikit gitu. Seperti Butika kan, Butika setiap bulan poin grupnya 20.000, 25.000. Nah, ini tinggal disenggol sedikit udah dapat gitu ya. Nah, faktor itu ada dua macam. Ada dua macam. Jadi ada faktoritur ke Jawa Tengah, ke PT HEW itu yang di Purbalingga. Pabrik yang di Purbalingga itu adalah pabrik yang memproduksi zaitun, kemudian MHS, Mari Kurma, Adet Sirup. Nah, itu di Purbalingga. Nah, ada juga destinasinya itu ke Jakarta. Nah, jadi begini, untuk kita yang di, kalau menurut teman-teman menarik yang mana nih? Purbalingga atau ke Jakarta? Purbalingga lah, Jakarta mati aneh. Zona merah, masih zona merah, Bu, Jakartanya. Nanti 2021. Ya. Jadi begini, untuk mungkin untuk kita yang di Jawa Barat, lebih tertarik untuk mengunjungi pabrik yang di Purbalingga. Sedangkan kalau yang orang-orang Jawa Tengah itu kan pasti udah bosen gitu kan, masa di Purbalingga terus kita di Jawa Tengah. Nah, jadi untuk yang di Purbalingga atau untuk yang di Jawa Tengah, nanti mereka destinasi wisatanya justru ke Jakarta. Nah, untuk faktor itu ke Purbalingga ini waktunya selama 3 hari 2 malam, termasuk nanti yang di Jakarta juga sama, 3 hari 2 malam. Terus semuanya ditanggung oleh perusahaan dapatkan faktor itu ini ya. Jadi mulai dari tiket kereta sampai makan segala macam akomodasi sudah beli. Jadi ibu-ibu semua dan bapak-bapak tinggal duduk di wisata dari perusahaan. Ini faktor itu ini promo spesial untuk meninjau langsung atau industri visit ke pabrik-pabrik kebanggaan PT HNI. Ini sebenarnya untuk kita yang di sekolah bisa ini ke depan, misalkan bisa nih anak-anak menteri ke HNI, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat ya, atau pabrik tidak bisa sembarangan. Ya, silakan halaman di end.
Saya sih sebenarnya berharap 2021 itu Januari kita semua bisa bareng-bareng dari Purwakarta. Ya minimal satu gerbong ya bareng-bareng dari Purwakarta, dari Bandung kita ke Balingga. Oh ini HNI Faktor itu tadi promo spesial untuk menjauh langsung. Kita mengunjungi langsung pabrik-pabrik kebanggaan kita di HNI. Jadi kalau misalkan selama ini, kalau mungkin teman-teman yang dulu pernah gabung di perusahaan lain, kita hanya pakai produk, tapi belum tentu kita bisa keluar pabriknya ya. Apalagi untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri, itu banyak kan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dan rata-rata memang perusahaan-perusahaan itu jarang yang memberikan kesempatan kepada mitranya atau kepada agennya untuk bisa melihat langsung pabriknya. Kalau di kita, justru agen di kita itu mitranya berikan kesempatan, ayo kita lihat langsung bagaimana proses dari produksi produk-produk kita, sehingga kita semua bisa lebih yakin lagi bahwa benar-benar produk KN itu tidak hanya sekedar oh kata mentor saya begini-begini, tapi kita bisa melihat langsung dan kita bisa membuktikan langsung bahwa dari awal, dari sejak proses awal sampai barang itu sampai ke kita, ke tangan kita, itu semuanya terjamin baik kedatangannya maupun kehalalan. Di grup kita kan yang ini ada ya Pak Yusuf tuh, beliau sudah tahu langsung, bahkan untuk masuk ke pabriknya itu kan diharuskan menggunakan pakaian khusus. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat para perawat ya yang merawat pasien COVID itu kan pakai itu ya, ada baju astronot gitu ya, pakai apa namanya tuh, pakai baju khusus, kemudian pakai pelindung kepala khusus. Nah nanti pun teman-teman ketika mengunjungi pabrik HNI kita semua baru bisa masuk ke bagian produksi itu dengan menggunakan baju astronot kayak perawat-perawat yang dipakai sekarang. Karena tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar higienis. Jadi tidak bisa sembarangan kita masuk tanpa adanya protokol kesehatan. Nah, itu untuk yang di Malina, iya kan Abi nuju na yang ke PPT, jadi ke dunia mah ada dua. Selain itu kita juga nanti ya kedar itu tuh lah layarnya itu dua. Yang ada di Jawa. Jadi kalau dari testimoninya Pak Yusuf itu tadi udah masuk ya. Daerah-daerah wisata yang bisa kita ya, temui nanti di Jawa Tengah. Atau maksudnya nanti kita akan diajak berkunjung ke rumahnya komisaris kita, itu ke rumahnya Pak Haji Romo. Di sana itu saya juga menginap di rumah, yaitu di Dejapa Heritage Hotel. Nah itu untuk yang di Purbalingga. Di Jakarta saja. Kalau untuk di Jakarta juga ini tidak kalah menarik karena kita akan mengunjungi leader office. Saya sebenarnya punya agenda juga teman-teman untuk yang di Purwakarta. Walaupun mungkin kata Bu Nenji, ah bos, bawa saya gitu. Ada jadwal di luar kota walaupun Bu Nenji cuma bosan ke Jakarta wae. Nah nanti saya itu justru ingin mengajak teman-teman kita kunjungan ke leader office kita. Bukan sih sebenarnya. Pak Didin itu punten Neng Santi katanya mau masuk. Iya, tapi Abi kedah nutup heula tayangan Yos. Oh. Kan kedah duaan sih. Wiji nayangkeun wiji nge. Bu Haji kokong. Kayak tuh Abi tutup heula nya ya. Tutup heula tuh. Mohon mangga. Bu Haji Kokom sarang Abi atuh Bu. Kawan. Ya. Kesedap. Mangga di tos lebet tah. Tiluan.
Bu Haji Kokoon tos. Iya, dua kan. Anda dapat ditayangkan deh enak. Sebab kedah duaan itu nih jenah yang kenal jenah Ed jadi oh. Host. Sok ini yang terus kendi. Ya, saya sebenarnya mempunyai agenda supaya teman-teman walaupun tidak dapat dari kita bisa mengunjungi leader office kita. Jadi destinasinya itu ke leader office, kemudian ke gudang. Jadi biar kita tahu, oh gudang kita itu seperti apa. Oh kantor kita itu ya. Kita juga sebagai leader berhak berkantor, yaitu di leader office HNI. Terus kemudian ke pusat. Nah kalau khusus untuk factory tour ini, nanti ditambah lagi mengunjungi PT Herbasalam. Nah, siapa yang tahu Herbasalam itu produksi apa saja? Butika. Herbasalam. Satu orang. Ada yang masuk lagi nih. Kenapa sih? Kapsul-kapsul itu seperti spirulina, rosella, terus sabate sauda. Itu hampir semua produksi dari PT Herbasalam. Kemudian nanti juga kita kan akan mengunjungi PT Haniakut. Haniakut itu adalah perusahaan nanti yang akan memproduksi produk-produk kanan. Jadi nanti kita akan punya mie sendiri, punya minyak goreng sendiri. Kemudian untuk yang ke Jakarta itu nanti destinasi wisatanya ditambah ke Taman Mini Bu wisatanya. Anehnya ketika Taman ya indah. Walaupun mungkin buat ke Jakarta, tapi ketika nanti kita bisa jadi aku akan jadi kebanggaan tersendiri bahwa oh itu sidangnya leader office, jadi kita bisa mengukuhkan langsung bahwa bisnis kita ini bukan oh itu, jadi kita bisa lihat langsung bagaimana kondisi kantornya, bagaimana yang semua bisa dipastikan dari sangat terjam. Kemudian nanti akan diajak ke bank. Kalau pas hari ini di tahap pertama. Nah, karena sekarang keburu ada wabah, jadi mungkin nanti akan dialihkan dulu. Perusahaan itu akan dikasih dulu dengan itu HDL, HNI, semacam pusat pembelajaran. Jadi, itu paling enggak, free tiket kereta pulang pergi Jakarta Purwokerto. Jadi tiket keretanya sudah disiapkan nanti ya. Butika itu kenapa keluar? Kemudian menginap. Biasanya perginya dari Gambir, tapi kalau kita dari Purwakarta nanti kita bisa beli tiket sendiri dan nanti tiket akan biaya beli tiket akan dijamin dan harga yang sama mereka yang pergi dari Gambir. Bisa dilanjutkan screennya. Sudah dibahas. Ini
6 jalur teh anu hiji oge kudu 200 sama ribu. Terlepas ya bahwa kita akan mudahin tapi seorang rencana kemudian kita juga akan wisata ke Baturaden. Banyak sekali ternyata ya tempat wisata di Tanah Ibu Dakal. Foto manajer untuk kemudian belanja oleh-oleh di Purwokerto. Ini kan harus ya bisa dilanjutkan 6 jalur. Namun manajer mah ya 400 poin kan 10.000 poin kan manajer kalau ini periode promonya mulai dari bulan ini mulai dari bulan Mei sampai Desember. Jadi kita ada kesempatan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan ya. Kita ada kesempatan 8 bulan. Mei, Juni, Juli. Promo ini bisa di Mei dengan persyaratannya omset sehat sesuai dengan level masing-masing. Dan yang enaknya itu tidak harus berturut-turut. Nah, kalau dulu waktu masanya Pak Yusuf, waktu Pak Yusuf Nabhan itu persyaratannya 4 bulan omset grup sehat, kemudian harus berturut-turut kalau waktu Pak Yusuf. Nah, kalau yang sekarang 3 bulan dan tidak usah berturut-turut. Jadi misalkan gini nih, bulan ini Butika poin grupnya 20.000. Nah, ternyata bulan Juni itu agak menurun misal, cuma 19.900. Nah, kan ya Butika ya. Nah, itu tetap bisa mendapatkan kesempatan. Yang penting bulan Juli nanti bisa naik. Jadi yang penting dalam 8 bulan ini bisa diraih selama 3 bulan walaupun tidak berturut-turut. Bisa dipahami ya yang itu ya? Bisa wae poin. Cuman merata na itu. Harus ketika. Iya. Ya. Ya, Bu. Jadi tidak harus berturut-turut ya. Ya, tapi itu gimana kan harus merata di 6 jalur. Kan minimal 2. Kita lihat nanti persyaratan. Sebenarnya ini yang berpeluang banget manager loh. Yang pangkat manager gampang banget untuk mencapai ini. Karena hanya dengan 200 poin. 2.000 poin. Iya, 2.000 poin. Iya, gampang banget kan? Makanya, kenapa saya mengadakan meeting ini? Supaya teman-teman nih, yang teman-teman kan di bawahnya banyak tuh yang sudah manajer. Nah, arahkan yang sudah manajer untuk meraih ini. Kan gampang manajer, cuma 2.000 poin. Nah, ketika misalkan manajer-manajer di bawah kita bisa meraih ini, otomatis. Otomatis kita pun yang di atas jadi bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kalau misalkan sama ini berpikirnya gini nih. Butika berpikirnya begini. 25.000 susah gede hese. Iya, itu kalau misalkan kita berpikirnya kita sendiri yang menciptakan 25.000 poin itu. Nah, jadi sekarang itu di breakdown. Jadi targetnya itu target Butika bukan 20 poin tapi bagaimana kita mencari pangkatnya manajer NPI sangat gampang untuk meraih. Masalahnya yang udah M itu Bu jadi pada enggak punya mitra. Jadi enggak ada mitranya. Enggak ada mitranya. Yang udah ya. Jadi enggak mau rekrut mitra lagi gitu. Jadi udah manajer udah. Apalagi yang ada itunya yang ada apa yang ada mitranya. Cuman ya belum mau mungkin lah. Belum mau kembangin. Ya berarti harus diedukasi kembali ya.
Jadi sebenarnya kalau untuk manajer 2000 poin itu kan berarti manajer itu kan cukup 6 jalur ya. Manajer itu cukup 6 jalur 200 poin. Dia sendiri TP 600 poin. 6 jalur 6 kali 2 berapa? 1000 1200. Oh, iya, belum ke situ, Pak. Belum ke situ. Yang sebelumnya dulu, Pak. Benten. Ke yang persyaratan sebelumnya. Sebelumnya lagi, Pak. Benten. Sebelumnya lagi. Oh iya. Berarti ada yang kelewat tadi, Pak. Nah, coba. Nah, setelah itu kan yang syarat omset sudah salah sudah. Halaman selanjutnya. Sama. Itu. Ini syarat dan ketentuan. Syaratnya di sini agen berpangkat manajer 20% sampai EDD 35%. Nah, kalau TP 600 nya kan masing-masing, alhamdulillah ya Bu Tika, Bu Nenty, setiap bulannya TP-nya selalu 600 poin. Nah, ini syaratnya poin grup sehat manajer 2000, 6 jalur minimal per jalur 200 poin. Jadi kalau misalkan satu orang manajer punya 6 mitra, berarti kan kali 200 itu sudah 1200. Plus dia sendiri 600. Berarti 1800. Tinggal misalkan yang sisa 200-nya itu diambil dari yang ada, misalkan yang per jalurnya 50 atau per jalurnya 100, itu bisa. Dan ini dan ini poin grup per jalur loh, bukan TP si A gitu. Hapus gak? Ya. Jadi begini, misal Bu Tika, di bawah Bu Tika itu ada siapa nih misal? Bu Lilis misalkan ya. Atau siapa Bu Tika yang sudah punya mitra tapi dianya sendiri gak aktif? Siapa ya? Gita. Misalkan Bu Tika, di bawah Bu Tika itu Bu Gita. Misalkan Bu Gitanya sendiri TP-nya hanya 50 misal, tapi di bawahnya ada TP 150. Nah, itu tetap diakui sebagai 200 poin. Gitu. Jadi bukan berarti 200 poin itu harus di jalur pertama, bukan berarti seperti itu. Dan ini sebenarnya untuk manajer, untuk bisa 2000 poin itu, kita cukup punya 10 kakak, kalau kata Ustadz Bagus Sarnowo itu. Kita cukup menghijrahkan orang 10 kakak, itu enggak? 10 kakak yang masing-masing mereka pakai produk kita sebesar 200 poin. Ya. Jadi 10 kakak itu dari mana? Dari misalkan teman, saudara kita, tangga. Salah sebenarnya untuk 20 kakak. Kalau itu minimalnya gitu. 10 kakak yang masing-masing kakak belanja 200 poin. 200 poin itu bisa apa saja coba? Jika poin itu kan bisa dengan misalkan kita belanja EGM aja, apalagi misalkan yang punya bayi, punya anak kecil, EGM 10 bungkus ya, 10 pouch, itu sudah dapat 200 poin. Jadi sekarang saya sekarang
Hai. Ini lagi. Hai. Nyisir kembali akunnya. Orang-orang yang kontaknya sudah hidup. Coba kita hubungi lagi. Ya. Dari kemudian. Bisa jalan-jalan gratis dari maksudnya gimana? Jak saudara-saudara ini kan mulai di jerang kolbu. Nanti di ini ya di inventarisir kira-kira siapa mitranya yang berpeluang untuk mendapatkan promo ini, karena kalau manajer itu banyak seperti Bu Dewi Najril. Bu Dewi ada? Ya, Bu Dewi kan sudah senior manajer ya. Dewi itu mitranya sudah sangat banyak, jadi potensi untuk bisa mendapatkan kemudian Bu Lia Teheni juga, Teheni ya, terus Bu Haji, Bu Suhartini apa lagi itu? Bu Suhartini nya nggak ada ya? Saat ini poin grupnya per bulan rata-rata sekitar 10-11 ribu, jadi untuk 12 ribu itu hanya tinggal sedikit. Mana nih? Nah itu untuk promo faktor itu. Bisa dilanjutkan Pak? Kirinya. Ya, mangga. Ini memasukkan yang keluar masuk nih, Bu nih. Bu Santi keluar masuk terus. Jadi harus tutup dulu layarnya. Nah, jadi gantian. Oh, ya. Seperti ini sinyal itu, Pak. Iya, sinyal. Ini udah lewat ditambahkan? Halaman ya, ini? Udah. Oke. Okay. Dilanjut ke halaman selanjutnya. Bentar. Empat. Sudah ya, jadi intinya poin grup sehat sesuai dengan kepangkatan kita masing-masing. Itu untuk level manager sampai dengan executive director. Ini udah yang poin 4 udah Bu, ke next lagi. Sudah. Ya. Oke. Okay. Ini ya 05. Itu tidak usah lah. Belum ada yang LGD. Baru si emaknya doang. Allah. Amin. Nah, sebenarnya untuk yang sudah di level director, senior director, nah ini bisa memilih ini. Jadi untuk Tehika, untuk Bulia, jalan-jalan Bulia mah kurang menarik kalau ya. Ini ada lagi pilihan untuk yang sudah director. Itu ya. Halal tur atau kepemilikan kendaraan bermotor. Aduh. Jadi, ini kami motornya sudah buah. Iya, Bu. Bu Nenti, ayo. Bu Nenti bakal tiasa loh misalnya yang motor mah dah. Nah, ASEAN Halal Tour ini promo spesial perjalanan ke Thailand dan Malaysia 4 hari 3 malam. Oh, Obo. Nah, nanti 2021 ya. Atau kepemilikan kendaraan bermotor dengan reward lunasnya 7,5 juta. Mending motor aja deh. Jadi sama perusahaan dikasih ini buat DP-nya 7,5 juta gratis. 7,5 jutanya. Nah, nanti sisanya misalkan ketika mau beli motor apa nih? CX. Motor apalah misalkan. Misalkan harga 20 juta.
7,5 jutanya diberikan gratis oleh perusahaan. Nah, sisanya itu bisa dicicil potong bonus tapi tanpa ada apa ya? Bunga. Bahasanya itu apa ya? Biasa jadi ya? Enggak kayak kredit gitu. Jadi harga asli kayaknya. Jadi full kalau misalkan 12 juta dicicil selama setahun itu berarti hanya 1 juta per bulan, tidak ada tambahan apapun. Iya. Jadi nanti tinggal mau jalan-jalan Malaysia, Thailand, atau beli motor baru, silahkan. Ya. Beli motor baru Bu. Amin. Rating terus sih sebenarnya. Enaknya ini tanpa riba ya, insya Allah ya. Jadi dari perusahaan itu 7 juta setengah. Kitanya misal harga 20 rating ada naik 15 juta lagi. Ya. Untuk ASEAN Halal Tour ini nanti ada penambahan konten tour ke salah satu negara, bisa ke Malaysia kan tadi Thailand ya, Thailand, nah, ke Malaysia destinasinya bisa ke Phuket, Jambon's Island, ya pokoknya, dan ke representative office KNI yang ada di Thailand. Jadi untuk teman-teman semua perlu diketahui kita itu sudah punya loh kantor di Thailand. Jadi KNI itu bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya di Cikeris, tapi kita ada kantor perwakilan yaitu di Thailand. Terus destinasi wisata yang lain ke Genting Island, ke Putrajaya 4 hari 3 malam. Full semuanya gratis ya. Aduh, menggiurkan sekali. Kemudian syarat persyaratannya bisa dilanjutkan Pak Didin. Berarti karek. Henny. Mudah-mudahan dapat ya. Nah, pemilikan kendaraan bermotor maksimal ini seharga 19.500. Motor seharga 19.500 merek apa kira-kira? CX berapa? NMAX berapa NMAX? NMAX 20 juta gitu. Ya, pokoknya sekarang nanti Teh Tika nanti habis ini datang ke dealer. Wah, ya, Teh Tika menanti. Loh, Bu, yang dilakukan Bu Pepi Puspa Dewi kan begitu. Datang ke dealer, tanya ke pegawai dealernya. Tanya spesifikasi dan harga motor yang memang diinginkan. Misalkan Bu Nanti pengen NMAX nih. Tanya harganya. Waas ya Bu Nanti naik NMAX. Jangan didorong Bu. Dituntun juga nanti. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita percaya, yakin Allah akan memberi, maka insya Allah kan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Amin, mudah-mudahan. Ya. Jadi datang benar loh, ini akan menjadi akan menjadi semangat tertentu untuk kita. Datang aja nggak apa-apa, tanya, mintain brosurnya. Walaupun mungkin saat ini kita nggak pegang uangnya, tapi yakin aja bahwa kita akan bisa mendapatkan ini. Jadi ini akan menambahkan semangat. Ada kepalanya, ayahnya berkenan. Jadi jangan sampai keinginan pun tidak punya. Bagaimana mau Allah kabulkan bila bermimpi pun kita tidak pernah gitu ya. Nah, ini syarat ketentuannya, ini untuk agen berpangkat direktur sampai dengan ED ya.
dengan PP 600 poin setiap bulan selama periode promo dan mempunyai syarat jaringan sehat sesuai pangkat. Nih. Untuk direktur itu poin grup sehatnya 24.000. Jadi kalau mau promo yang ini, 6 jalurnya minimal 2.000. 4 jalurnya minimal 200. Etika jalur yang besar ada berapa jalur? Baru 3. Baru 3. Ada berapa jalur? Baru 3 yang itu yang besar-besar. Oh, berarti PR-nya nambah 3 ya. Baru jalur Teheni ya. Teheni, Bu Ain sama Bu Ain sama jalur Bu Iis. Oh iya, berarti bisa nambah dia lagi. Kemudian halaman selanjutnya. Ini periode promonya dari Mei sampai dengan Desember. Dan memenuhi syarat sesuai dengan peringkat selama 3 bulan. Tidak harus berturut-turut ya. Dan ini realisasinya sama dengan promo faktor itu yaitu tahun 2021. Jadi di mau di level sih cuma. Bisa halaman selanjutnya Pak. Oh, suaranya kecil ya Bu Rizka. Di mute aja Rizka baru speakernya. Kalau suaranya kecil di mute speakernya Bu Rizka. Bu Rizka baru masuk ini. Enggak Ibu, udah dari tadi. Oh. Nah, Bu Rizka ini bisa nih dapat kejar nih. Dapat promo faktor tour. Iya Bu Rizka, semangat. Iya Bu. Biar kita bareng-bareng. Iya. Dapat ya, hayu. Halaman terakhir Pak. Terus jalan-jalan. Terusnya. Ini. Nah, apabila nanti penerima promo mendapatkan dua promo, nanti pilih salah satu. Jadi misalkan nih Bu Nenty dapat favoritur, dapat ASEAN Halal Tour, nanti tinggal dipilih mau yang mana. Jadi jangan semuanya diambil, dia kan masing-masing. Ya. Begitu promo 2020 dari perusahaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau gini deh, sok teman-teman bisa bergantian cerita bagaimana kondisi jaringannya ketika masa pandemi ini ya. Mulai dari yang jauh dulu mungkin ya. Bu Rizka, sok mumpung ada Bu Rizka. Atau mau Bu Nenty dulu boleh. Bu Nenty ya silakan moderator dipersilahkan dulu kepada teman-teman untuk sharing-sharing dulu atau mau bertanya silakan. Santai aja ya. Kita anggap aja ini lagi ngobrol-ngobrol. Halo Bu Nenty. Halo. Ya. Hadir Bu Nenty. Mangga dipersilahkan dulu teman-temannya. Bu Nenty belanja sayur dulu. Sayur lewat. Saya dulu aja. Tapi mau. Bu Rizka, halo. Iya, Bu. Ya, gimana Bu kabar di Bogor? Alhamdulillah kalau di Bogor, walaupun sudah banyak SC dan sudah banyak yang agen ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ada ya tetangga terdekat yang selalu, memang dari dulu sudah jadi langganan HP, produk HPAI, ANI HPAI, jadi alhamdulillah walaupun bukan agen saya, tapi belanjanya
ke saya gitu Bu. Gitu. Dan memang pas pertama sudah ada COVID di Indonesia gitu ya Bu ya, alhamdulillah banyak yang nyarinya justru produk-produk herbal, khususnya ke HNI, HPAI. Nah saat itu yang paling banyak dicari itu extra food ya Bu ya, di berbagai daerah termasuk khususnya di sini banyak yang nyari extra food. Dan sampai saat ini alhamdulillah kepercayaan di sekitar saya gitu, di tetangga membelinya produk HNI HPAI. Ya mungkin kalau kekurangan saya di sini mah susah nyari agen karena memang sudah banyak yang jadi agen gitu. Jadi nyari yang jauh-jauh jadi dapat agennya di Makassar. Sumedang. Berarti Bu Rizka sesuai dengan tagline HNI, melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Iya Ibu. Kalau di sini alhamdulillah Bu, kita nggak kesulitan kalau stok extra food, EGM, alhamdulillah nggak kesulitan. Jadi kalau ada yang beli, ya kita ada stoknya gitu. Biasanya belanja di BC mana Bu? BC Gunung Putri 2, Bu Wina. Bu Wina? Oh, iya Bu Wina. Video conference. Bu Rizka sudah punya mitra berapa sekarang? Berapa ya? Bentar Bu. Udah lumayan banyak, bisa kejar promo sekarang. 10 ya, lebih. Kayaknya ada aja Bu. Gimana? Gimana Bu? Sudah 10 orang lebih ya? Iya, udah lebih Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti peluang dapat promonya nih. Iya. Sebenarnya ya dalam kondisi pandemi begini, di saat banyak perusahaan gulung tikar, banyak yang mem-PHK karyawannya, justru perusahaan kita itu omsetnya dibanding omset bulan Maret 2019, omset bulan Maret 2020 itu justru kita jauh lebih besar. Jadi ada wabah ini, untuk kita ini malah barokah. Ya, ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Walaupun dalam kebatasan ya. Sampai kemarin extra food susah didapatkan. Karena orang-orang sekarang itu yang tadinya tidak peduli terhadap kesehatan, sekarang jadi orang itu lebih banyak yang peduli. Yang tadinya, saya malas minum nutrisi, minum tambahan suplemen. Sekarang itu berlomba-lomba pada beli. Kalau saya lihat di medsos tuh ada yang sampai jualan vitamin C yang itu loh, yang botolan kecil vitamin C atau vitamin E. Ini sebenarnya peluang untuk ini, kenapa tidak kita tawarkan produk kita? Kalau produk kita itu kan satu produk, tapi isinya banyak kan, tidak hanya khusus vitamin C atau khusus vitamin E. Satu produk kita kan ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada vitamin B-nya gitu. Jadi sebenarnya ini peluang bagi kita. Misalkan kita tetap semangat untuk mempromosikan ini. Apalagi nanti, walaupun pandemi berakhir, kita itu tidak akan kembali ke masa normal seperti sebelumnya. Yang disampaikan Pak Agung juga begitu kan, walaupun pandemi berakhir tetap kita itu orang-orang itu akan diliputi rasa takut, karena menurut WHO yang saya baca, menurut WHO virus ini tidak akan 100% hilang. Jadi virus ini akan tetap ada, cuman berarti tinggal bagaimana kita menjaga kebersihan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan peluang. Ya, silakan Bu Rizka dilanjut. Jadi walaupun kita merasa imunitas, ya Bu. Belum pas saja kesalahannya.
Sekarang alhamdulillah Bu punya agen udah sampai 19, yang aktifnya baru 3. yang punya jalur lanjutannya baru 3. Kalau yang sering belanjanya sudah beberapa gitu. Alhamdulillah berarti nanti si pemakai itu nanti pelan-pelan kita arahkan untuk diajak terus berbisnis juga. Yang penting tahap awal kita punya konsumen loyal dulu. Jadi dari konsumen loyal bisa kita pilih mana yang kira-kira tertarik untuk dikembangkan. Bagus mana? Tidur kayaknya. Insya Allah Bu Rizka bisa kejar promo. Bisa ya Bu Nindi ya? Bisa Bu Rizka mah bisa. Iya, bisa. Amin. Itu mitranya rata-rata teman ngajar atau dari mana Bu? Ada dosen, ada PNS, senior ibu banyaknya, ada teman, ya teman, ada keluarga juga, gitu. Pramuka kayaknya Bu Rizka. Nah, ke Pramuka belum tuh ya Bu Rizka ya? Ke Pramuka belum Bu, baru satu orang yang Pramuka, itu. Yuyung itu. Ya, itu senior itu. Yuyung. Berarti daftar namanya masih banyak yang belum tergarap nih, Bu Rizka ya? Iya, Bu, PR itu. Insya Allah, kalau yang penting kita punya daftar nama, nanti kalau saya dulu waktu awal-awal bikin daftar nama itu benar-benar saya bikin 250 daftar nama di buku kosong. Nah, nanti, misalkan setiap hari itu diagendakan. Kalaupun enggak ketemu offline, minimal kita sapa ketemu online. Nah, nanti kalau yang udah kita ajak, kita checklist, gitu. Jadi supaya kita punya agenda kerja. Nah, nanti dari daftar nama itu akan berkembang. Nah, dulu juga Butika Bu Nenty itu masuk daftar nama saya. Ya, gitu. Nah, jadi minimal dari 100 itu 10-20 insya Allah akan gabung menjadi merek kita. Kalau Bu Rizka sih daftar nomor 250 gampang ya Bu ya? Gak susah. Iya. Gampang. Ya. Bisa dibuat. Bu Rizka, ada Yusuf ajakin Bu Rizka. Ya Bu. Baru ajudannya Bu. Ajudannya udah dapat ya. Minimal beliau inilah konsumen loyal. Loyal konsumen minimalnya. Ya. Biasanya tuh masuknya pakai kopi tuh kalau gitu ya Bu ya. Dari kopi terus dari sekarang kan kalau kita lihat iklan di TV tuh kemarin saya lihat produk apa gitu isinya itu ternyata habatus sauda. Dilaci Excel Mi. Itu sama madu. Ya. Minuman apa? Sekarang ternyata yang melirik ke herba itu bukan hanya dari kita saja, tapi perusahaan-perusahaan yang selama ini jualan atau mereka memproduksi kimia pun ya sekarang sudah mulai melirik ke herba. Berbau bah. Sampai pencuci piring aja. Pencuci piring pun pakai batu sauda ya, yang itu sama itu. Ya. Oh, cara itu. Iya betul. Kirim report iya. Mengeluarkan cuci piring. Iya. Yang bukan percan. Biar kayak. Pasta gigi herbal juga sekarang sudah banyak kan iklannya di TV. Iya. Dan yang dendenan sekarang udah pakai siwak-siwak iya. Semua. Ah, benar. Nah, berarti sebenarnya perusahaan besar itu sudah melirik bahwa orang Indonesia itu kesadaran untuk pakai produk halal, kesadaran untuk pakai produk sunnah itu telat. Ya telat, tapi mereka mulai melirik. Nah, jangan sampai, ini kan sebenarnya pasar kita gitu ya. Iya. Jangan sampai pasar kita itu diambil alih oleh mereka. Jadi kalau misalkan kita tidak bergerak, ya otomatis ini akan diambil oleh mereka.
sekarang pilihannya kita mau memberikan pasar kita kepada mereka atau kita sendiri yang harus menguasai pasar ini. Jadi gini, bagus banget. Ah, Bu Dewi ada Bu Dewi. Bu Dewi Majril, Bu Dewi. Udah sore. Hah? Udah sore. Yang mana? Kalau Bu Dewi itu udah sore. Oh, sinyalnya sepertinya ya. Iya. Yeah. Siapa lagi nih? Bu Lia tadi mah ada. Tapi enggak keluar kan. Siapa lagi? Bu Dewi. Ada lagi nggak? Melihat kompetisi ini siapa aja yang Santi mana yang Santi? Lab lagi. Santi kayaknya lab lagi. Iya. Yeah. Oh ini berarti tinggal 6 orang.